Nah guys, video yang baru kalian lihat barusan tadi itu menggunakan lensa Viltrox 56mm f1.7 ya. Jadi keluaran terbaru dari Viltrox yang untuk Fujinon, untuk Fuji film guys. Ada juga yang untuk Nikon. Nah ini guys, hari ini aku mau nyobain lensa Viltrox 56-17. Ini tak kasih kayak gini biar kalau mau pakai filter tinggal pasang aja. Kecil, lensanya sih kecil ya. Kalau dari harganya ya ini wes murah guys. Harga 2,7 F1.7 ini menurutku worth it lah buat foto potret, udah bagus. Ini warnanya juga udah lumayan daripada yang Viltrox generasi sebelumnya, dibawa-bawa juga enak. Lagi aku pakai XS20, jadi kameranya juga ringan, lensanya ringan. Yuk kita cobain guys, review lensa. Ya aku nggak review mendalam sih, cuman lebih kayak ke pemakaiannya aja. Semoga membantu meracuni kalian. Nah guys, seperti yang kalian lihat di review sebelumnya, itu aku masih menggunakan settingan sharpness -1 guys. Nah di sini aku tuh menggunakan settingan -3 dan hasilnya ternyata seperti yang aku harapkan, jadi tidak over sharpness tapi tetap masih tajam. Ini tajamnya wah, memang hebat guys tajamnya guys, nanti kalian lihat aja. Kalau dari fokusnya oke guys, ini cepat matanya kalau buat potret, sip. Ini tuh bagusnya warna hijaunya itu beda sama Viltrox yang 75. Ini lebih enak. Kalau dari fokusnya oke guys, ini cepat kematanya kalau buat potret, sip. Nah photoshoot kali ini aku menggunakan referensi tonal yang kayak di Pinterest guys. Ini aku ambil salah satu contoh, cuman agak beda sedikit dari lightingnya ya guys ya. Cuman ya masih bisa diusahakan. Nah ini sebelah kanan aku coba untuk memberikan tone mirip-mirip lah, ya nggak bisa sama persis karena cahayanya juga udah beda guys, tapi paling nggak dari saturasinya, softnya itu aku bikin mendekati ke referensi tone yang ada guys. Jadi dibiasakan untuk sebelum foto itu tahu mau seperti apa tone yang ingin kita bikin gitu guys.
sama Full Truck yang ke 5. Jangan lihat kamera. Tuh, 2, 3, yuk. Nah, tadi dari lokasi pertama ini pindah ke lokasi kedua dengan model yang beda juga, guys. Cuman sayangnya aku agak telat, ini udah mau sore. Ada Sam, ada Sam. Udah kelihatan kamu. Kurang turun. Adep sana terus nggak gini, adep sana terus nggak gini merem. Nah, kamu kurang degek. Nah, terus kepala gini di atas batu. Nah. Yang satu nih pegang. Nah, ya. Tempel ke tembok sana. Lihat kamera. Gerak ya, tak video ya. Yo, 1, 2, 3. Merem. Melek. Yo, merem sih. 1, 2, 3. Mulai.
kayak gini. Ini namanya. Oh, 1 2 3. Tuh, 2 3 yuk. Atas hem. Tadi orangnya matiin lampu, nyalain lampu dari mana ya? Mas. Mas, lampunya boleh matiin sebentar enggak? Ya, matiin sebentar ya. Merem, nengah. Nah guys, ini aku mulai ganti lensa ke 33mm ya, yang Fujinon XF F14 RLMWR. Soalnya eman kalau semuanya dihabisin di filter 56 nya, karena di spot ruangannya tuh sempit guys. Oke, jadi harus kalau mau ambil apa namanya medium gitu kan minimal aku harus ganti lensa dulu. Sayang guys kalau semuanya dihabisin kan. Jadi ya gitu aja guys, jadi sedikit review dari aku. Kalau menurutku lensa ini rekomend banget sih, karena apa namanya warnanya nggak berubah jauh dari yang Fujinon. Kalian bisa lihat sendiri setelah di tone pun warnanya masih sama dengan settingan yang sama. Jadi semoga kalian bisa ikut merasakan dengan harga murah ini guys, dengannya ya kan cuma 2,7 itu barunya. Ya untung kemarin aku dapat apa namanya barang yang ready ya, alhamdulillah lah. Oke guys, gitu dulu ya. Jadi reviewnya semoga kalian bisa menikmati meskipun banyak kekurangan guys, tapi ya lumayan lah untuk bahan perbandingan bersama lensa-lensa filter yang sebelumnya. Aku rekomendasikan yang ini dan menurutku ini worth it banget guys. Gitu aja, nanti aku kasih bonus beberapa foto-foto yang dari lensa 33mm juga. See you guys, ketemu lagi, dadah. Kizutsuita